Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. أما بعد. Baik, pada malam ni kita masuk tajuk nisab zakat tanaman-tanaman dan buah-buahan dan kadar zakat. Minggu lepas kita dah bincang tentang nisab bagi zakat binatang ternakan. Kita di bawah tajuk besar berkenaan dengan zakat binatang dan tanaman. Baik, jenis tanaman-tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat telah pun dinyatakan. Sebelum ni kita dah bincang apakah jenis tanaman-tanaman dan buah-buahan yang wajib kita keluarkan zakat. Nisabnya, nisab zakat bagi tanam-tanaman dan buah-buahan sukatannya tidak kurang daripada 5 ausuk selepas dibersihkan daripada kulit, tanah dan debu dan selepas dikeringkan. Apakah yang dimaksudkan 5 ausuk tu nanti kita tengok perbahasan selepas ni. Apabila hasilnya mencukupi 5 ausuk atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsatin aw laisa fi ma duna khamsati awsuq sadaqatun, yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wajib zakat tanam-tanaman dan buah-buahan yang kurang daripada 5 ausuq. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang ke 979 dalam Sahih Muslim. Tadi yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laisa fi habbin wala tamrin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq. Maksudnya tidak wajib zakat bijirin dan tamar sehingga mencukupi 5 awsuq. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan buah-buahan ataupun samarun, dalam bahasa Arab disebut samarun sebagai ganti perkataan kurma. Ia adalah lebih umum kerana merangkumi kurma ataupun at-tamaru. Orang Melayu kita panggil tamar, buah tamar, dan anggur az-zabib. Baik, pengertian awsuq. Awsuq adalah kata jamak bagi perkataan wasaq, iaitu sejenis sukatan. Sukatan orang dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kadar sukatan 1 wasaq pada zaman baginda bersamaan 60 gantang Madinah. Kalau kita biasa tengok dalam banyak kitab-kitab fiqh, ada sukatan yang digunakan oleh penduduk Madinah dan ada sukatan yang digunakan oleh penduduk Baghdad. Tapi yang dimasukkan, yang Nabi SAW tetapkan 1 wasaq bersamaan dengan 60 gantang Madinah. Dalam hadis daripada Ibn Hibban menyatakan bahawa 1 wasaq ialah 60 gantang. 1 wasaq itu bersamaan dengan 60 gantang. Jadi 5 wasaq bersamaan dengan 300 gantang. Banyak tu 300 gantang. Itu pun kering. Yang kering contoh kalau buah tamar tu bukan yang kita buah petik tu, dah kering, yang telah dikeringkan.
Dia bila kering, dia ringan lah. Maknanya lebih banyak. Kalau padi, tunggu sampai dia jadi beras. Dah kering. Jangan kita tuai terus keluar zakat. Dia ada kering. Dah bersihkan, buang tangkai-tangkai dia, buang daun dia. Buang dia punya, apa itu? Apa dia? Hampa. Ampas bukan, ampas kelapa. Hampa. Bukan jerami, dia punya kulit padi yang dah kosong. Itu dia. Tak kisahlah nama apa kan. Dalam hadis daripada Ibn Hibban menyatakan bahawa satu wasaq ialah 60 gantang. Segantang menyamai 4 cupah, iaitu 4 raup orang dewasa. Orang dewasa kalau dia raup pakai tangan tu, tu satu gantang, satu cupah. 4 kali raup tu maknanya 4 cupah bersamaan dengan satu gantang. Dalam Ensiklopedia Islamiah jilid 14 muka surat 105 menetapkan bahawa kadar segantang menyamai sukatan 3 liter. 3 liter. Terbiasa tengok bekas air mineral tu kan. Yang kecil tu 1 liter kan. 400. Yang besar tu 2 liter kan. 1.5. Mana carilah apa-apa bekas yang 1 liter ke 2 liter ke, kita boleh jadikan sebagai ukuran. Jadi satu gantang menyamai 3 liter. Oleh itu nisab tanam-tanaman satu wasak bersamaan 180 liter. Dan buah-buahan ialah 900 liter. Jadi, kalau satu wasak bersamaan dengan 180 liter, kalau 5 wasak, 180 liter kali 5. Cuba kira. Saya lupa pula bawa NZ. 940 liter. 940 liter. Itu bagi tanaman. Bagi buah-buahan ialah 900 liter kali dengan 5. Baik. Itu pengertian ausuk ataupun wasaq. Kadar zakatnya. Tanam-tanaman dan pokok buah-buahan yang hidup dengan air hujan atau air sungai dan tidak memerlukan perbelanjaan atau tenaga pemiliknya, zakat yang wajib dikeluarkan apabila cukup nisabnya ialah 1/10. 1/10. Dia ada beza antara tanaman yang kita tanam yang tidak memerlukan kos untuk membesarkan tanaman tu, hanya gantung pada air hujan ataupun air sungai, tak perlu kos apa-apa. Itu 1/10, dia banyak sikit sebab kita tak ada kos. Tapi kalau yang memerlukan kos, kita kena upah orang siram ataupun kita sendiri kena siram ataupun kita pasang sistem paip kan, yang memerlukan kos. Lepas tu air paip pula ada meter dia kan. Jadi dia ada beza. Oleh itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi 300 gantang ialah 30 gantang. Ini bagi tanam-tanaman yang tumbuh
tanpa memerlukan kos. Hanya semata-mata bergantung pada air hujan ataupun air sungai. Zakat yang wajib dikeluarkan bagi 300 gantang ialah 30 gantang dan bagi 900 liter ialah 90 liter. Sekiranya tanam-tanaman dan pokok buah-buahan tersebut disiram menggunakan alat penyiram, kincir dan sebagainya yang memerlukan tenaga dan perbelanjaan, maka kadar zakatnya ialah 1/20. Oleh itu, zakat yang wajib bagi 300 gantang ialah 15 gantang dan bagi 900 liter zakatnya ialah 45 liter. Faham eh? Tanaman tadi dia ada dua jenis, satu biji-bijian, satu buah-buahan. Kalau rambutan nak kira apa? Rambutan kira buah-buahan. Kalau kita tanam banyak-banyak, makin tamak lah. Rambutan kalau kita tanam banyak-banyak, kemudian kita jual. Durian sama juga. Rambutan kan ada orang jual. Lalu dekat tu, lalu gajah, mana nak pergi tamping. Rambutan gading. Kalau dia tanam dengan banyak dengan tujuan untuk jual, maka kena zakat. Tapi buah rambutan orang tak tunggu kering. Buah sawit dia kan bentuk dia macam buah tamar kan, buah kurma. Cuma bezanya sawit ni dia jual dalam keadaan basah kan. Jadi sebelum jual tu kena keluar zakat. Ikut hukum kalau kita tengok dalam perbahasan nanti dia akan beritahu. Sebelum jual kita wajib zakatkan dulu. Maknanya kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat buah-buahan ataupun tanam-tanaman ni dikeluarkan dengan benda tu juga, bukan dengan duit. Dalam bentuk buah. Jadi sepatutnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau buah sawit sebelum jual tu kira dulu. Timbang dulu. Kan? Berapa dia punya tu, kalau cukup 300 gantang, cukup 300 gantang, maka keluarkan zakatnya 15 gantang lah, sebab pokok sawit kan perlu kos untuk untuk membesarkan pokok tu kan. Kena baja, kena upah orang, buang rumput dan sebagainya. Jadi dia kira 15 gantang bagi 300 gantang. Asingkan dulu. Setiap 300 gantang tu asingkan 15 gantang. Lebih daripada tu boleh jual. Terpulang daripada pihak Baitul Mal ataupun orang yang diamanahkan untuk mengutip zakat ni, yang bahagian zakat tu dia nak buat macam ni, nak jual ke, nak apa ke, itu terpulang. Kalau ini ikut dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam dalam amalan kita sekarang ni, kita dah tak bayar zakat dengan tanaman. Tapi ada setengah tempat macam penanam padi, dia keluarkan zakat dengan padi tu juga. Setiap kali. Nanti kita akan tengok dalam hadis Nabi akan sebut. Setiap kali kita menuai, musim menuai, kita tuai hasil, setiap kali itulah kita kena keluarkan zakat. Kalau setahun tiga kali lah. Kalau setahun tiga kali, maka tiga kali lah kita kena keluarkan zakat. Kalau lebih satu wasap, apa dia? Kalau lebih daripada satu wasap, lebih daripada lima wasap. Kalau lima daripada wasap, kalau satu wasap tak bayar.
Kalau satu wasak tak perlu keluarkan zakat. Kalau lima ausuf, cukup lima ausuf, maka keluarkan zakat sebanyak 30 rantang. Bagi tanaman yang tidak memerlukan kos untuk dia besar, manakala bagi tanaman yang memerlukan kos untuk membesarkan dia, maka keluarkan 15 rantang sahaja. Satu rantang berapa kilo? Ikutlah, tadi kan dia dah uraikan tadi. Satu rantang menyamai 4 cupa. Jadi 27 kilo bawah sini. Satu rantang 27 kilo ada bawah sini. Satu rantang bersamaan dengan 27 kilo. Dalam kitab saya ini tak ada, dalam kitab cetakan yang tu ada 27 kilo. Satu rantang. Itu satu rantang. Jadi kalau 300 rantang, 2.7 kali dengan 300. Kira berapa? 810 kilo. 810 kilo baru keluarkan zakat. Setiap kali kita tuai. Walaupun satu bulan dua kali. Oh, dia bukan ikut tahun, bukan? Bukan. Zakat tanaman dia tak ikut tahun. Haul dia tak ikut tahun. Dia ikut musim menuai. Kalau bab kata P. Ramli, kalau beras apa benih malinja setahun dua kali lah. Kan? Ikut hasil lah, Ustaz. Ikut musim menuai. Kalau kurang daripada 800 kilo kering tu, tak ada dah. Kalau kurang tak? Tak perlu. 810 kilo tu pun kalau satu per 20 daripadanya berapa? Satu per 20 daripada 800 kilo. 810 kilo. Pergi. Saya tak buat handset, saya tak boleh kira. Satu per 20 daripada 810 kilo. Berapa? 20%. 20%. 1 per 20. Maknanya kosong. Satu per 20 kali 800. 810. Kalau 40 kali 5. Penanam padi sebelum dia jual dekat orang tengah tu, dia kena bayar zakat dulu. Yang dia buat sekarang ni syarikat penas ni, katakan daripada syarikat, dia ambil daripada petani. Kemudian dekat kilang ni dia baru proses kan, baru dia bayar kan, baru dia tolak kepada zakat. Itu macam mana dia buat? Dia ambil duit lah. Bayar rumah padi tu sebab dia sini. Macam mana? Dia beli padi. Yelah, betul. Dia beli padi kita. Tapi masalahnya zakat tu macam mana dia kira? Kalau ikut dalam hadis sebelum jual tu, bayar keluarkan dulu zakat. Asingkan dulu. Baru jual. Lepas tu baru jual. Yang zakat tu bagilah pada Amil ataupun Baitul Mal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mesti dengan tanaman tu sendiri. Katakan saya ada 810 kilo beras. Katakan saya ada 810. Tak banyaklah tu maknanya. Dalam satu gelung, dua gelung je lah. Malas. Daripada 810 tu asing kan 40 kilo setengah.
40.5 kan, 40 kilo setengah asing kan. Jadi baki tu baru jual. Yang asing itu bagi dekat Baitul Mal. Pandai dia lah dia nak jual ke. Macam mana? Kan? Ini kalau ikut dalam mazhab Syafi'i lah. Nanti kita tengok dalam hadis tu eh. Hal ini berdasarkan hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala fi ma saqati as-sama'u wal 'uyun aw kana athariyan al-'ushur wa fi ma suqiya bin nabhi nisful 'ushur. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sabdanya, pada tanam-tanaman yang disirami hujan dan air sungai atau tanam-tanaman jenis palma, kadar zakatnya ialah 1/10. Dan tanam-tanaman yang disiram dengan alat penyiram, kadar zakatnya ialah 1/20. Ini sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam hadis yang ke-1412 dalam Sahih Bukhari. Hadis seterusnya An Jabirin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabi أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر وعند أبي داود أو كان بعلا العشر. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadar zakat tanam-tanaman yang disirami air sungai dan hujan ialah 1/10, dan tanam-tanaman yang disirami menggunakan tenaga unta ialah 1/20. Dalam riwayat Imam Abu Daud menyatakan, atau pokok jenis palma, zakatnya ialah 1/10. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang ke-981 dalam Sahih Muslim, dan juga riwayat Abu Daud, Imam Abu Daud dalam hadis yang ke-1599 dalam Sunan Abi Daud. Ada tak orang tanam apa-apa tanaman secara apa dipanggil? Untuk perniagaan ataupun untuk dijual yang tanpa menggunakan kos. Pisang ada kan? Orang tanam pisang. Dia tak bela pun. Ha? Baja beli. Tapi ada orang dia tak bela. Ada orang dia tak bela tu yang dekat. Jadi pisang gal. Jadi pisang gal. Awal tu pisang gemuk kan? Lain baja. Baja sebenarnya. Ha, jadi kalau ada yang jadi macam tu, dengan tak memerlukan kos apa-apa, maka zakat dia lebih banyak, 1/10. Tapi kalau ada kos, maka zakatnya lebih kurang, lebih sedikit lah, 1/20. Kalau dia tanam kat kawasan yang bukan dia punya kebun, dia tanam kebun. Bukan tanam dia tanam. Contoh dia curubuh tanah kerajaan. Macam kat bawah kabel TMB tu. Luas lah, luas. Banyak dia dapat. Ha? Banyak dia dapat hasil. Banyak dapat hasil. Itu terserah lah pada tuan punya tanah. Mana boleh tanah yang tak ada tuan? Mana ada tanah yang tak ada tuan? Itu ada tuan, sama ada TMB. Dia ada dua jenis. Saya boleh tahu. Ada dua jenis tanah yang digunakan sebagai laluan untuk kabel elektrik TMB tu. Ada yang TMB beli tanah tu daripada tuan tanah. Tanah bapak saya tu, tu antara contohnya lah. Dia beli daripada arwah nenek saya tu. Beli . Yang kedua, dia bayar pampasan pada tuan tanah tapi masih kekal milik tuan tanah. Dia bayar pampasan. Jadi kalau yang jenis macam tu, kena minta izin daripada tuan tanah tu lah. Kalau tanah yang dibeli oleh TMB, maklumkan pada TMB. TMB bagi. Ini masuk Facebook ni kena pergi. Nanti cut .
Saya dimaklumkan ada orang, ada orang taman kita ni tanam tebu kat situ. Dia pergi jumpa TMB. Dan TMB kata, kalau tebu boleh, pisang jangan. Kemudian pokok kekal tak boleh. Pokok yang tinggi tak boleh. Kalau tebu, jagung boleh. Pisang kenapa tak boleh? Sebab pisang ni buah-buahan jadi berair. Berair, sedangkan arus letik tu dia bukan mengalir macam ni. Dia jenis berputau. Jadi waktu hujan dia bahaya, dia boleh tangkap. Nek? Apa dia? Dia tidak lompat-lompat. Mana? Oh, tu. Tiang tu lompat. Jadi minta izin lah. Kalau dia kata tak apa tanam, tak perlu apa-apa, maka tak perlu apa-apa lah. Cuma bayar zakat. Masa wajib mengeluarkan zakat buah-buahan dan tanam-tanaman. Ini dia beritahu. Wajib zakat tanam-tanaman apabila bijirinya matang dan masak. Kalau padi itu dah nampak mula menguning, kan? Walau bagaimanapun, ia tidaklah disyaratkan masak kesemuanya. Malah masak sebahagiannya pun dianggap sebagai masak kesemuanya. Sementara zakat buah-buahan pula wajib apabila mula mencelah, iaitu warnanya bertukar kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau bercampur-campur sebagaimana kebiasaan pada semua buah-buahan. Begitu juga masak sebahagiannya dianggap sebagai masak kesemuanya. Kalau durian, kita tak boleh tengok atas, kan, nak tunggu dia jatuh baru kita tahu dia dah masak, kan? Pasang jaring. Biasanya kalau durian yang dah ditubuk tupai macam tu, kita tak jual. Bila tak jual, tak payahlah zakat. Tak payah zakat. Dia yang zakat ni yang kita nak jual. Dia kumpul lah. Satu musim tu kumpul lah. Kadang dapat sikit-sikit lah. Ada 5 kilo, 2 kilo. Dia kira sampai habis musim tu. Macam durian dia tak serentak kan? Hari ni 10 kilo kan, tak boleh simpan besok nanti dia rosak kan. Dia rosak pun ada temboyak. Kita kumpulkan lah sampai habis musim. Mana dia tak jual, dia tak payahlah zakat. Kalau yang jenis macam tu, bayarnya duit lah. Macam durian kan, hari ni 10 kilo, besok kan 18 kilo, lusa 5 kilo. Buah dah jual macam mana nak zakat? Kira dengan duit lah. Kira dengan duit. Sebab buah durian ni dia tak masak serentak. Kemudian kita tak boleh simpan lama. Apa dia? Dah habis musim? Oh, kita kira. Maknanya kita kena catit lah. Kena catit. Tapi yang dia sebut tu sebagai mula wajib. Mula wajib zakat tu bila tanaman dah mula matang ataupun masak ataupun separuh masak. Mula wajib. Tapi waktu bayar dia nanti dia beritahu sebelum jual. Adapun syarat mula mencelah pada buah-buahan dan matang pada bijirin adalah kerana sebelum keadaan tersebut ia tidak dianggap makanan dan tidak tahan disimpan.
Walaupun sabit wajib zakat bijirin setelah matang dan buah-buahan setelah mula mencelah, namun zakat tidak wajib dikeluarkan ketika itu. Zakat buah-buahan hanya dikeluarkan apabila anggur menjadi kismis dan kurma menjadi tamar. Dah kering, dah sedia untuk dijual, barulah kita keluarkan zakat. Tuan Islam ni cukup, tetapi cukup bertimbang rasa. Kalau dikira waktu basah dia, maka banyaklah yang akan dikeluarkan. Buah kurma ataupun tamar tu yang basah lagi, timbang 180 kilo. Sedangkan bila dia kering, kalau waktu basah ada 180 kilo, kalau kering mungkin dia dalam 100 kilo je. Jadi Islam ni cukup bertimbang rasa. Dia faham kesusahan petani bercucuk tanam. Ni sekarang ni dah kena GST pula masuk Facebook. Orang tanam padi kan, sebelum jual dah dah zakat. Zakat tak payah GST tu. Sepatutnya. Masalahnya bukan aku yang tetapkan GST tu. Aku pun kena makan nasi ayam kena GST. Ada orang kata, apa yang berada di bawah matahari semuanya kena GST. Ini ada orang kata lah, bukan saya kata. Sampai apa yang tak kena? Yang tak kena tukar je. Itu akak yang cakap, bukan saya yang cakap. Jadi itu waktu wajib keluarkan zakat. Kalau anggur setelah dia jadi kismis dan kurma menjadi tamar. Hal ini berdasarkan hadis daripada Imam At-Tirmizi dalam hadis yang ke-644. An Attab bin Asid radhiyallahu anhu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukhrasal 'inab kama yukhrasun nakhlu wa tukhadha zakatuhu zabiban kama tukhadhu sadaqatun nakhli tamran. Yang bermaksud daripada Attab bin Asid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta anggur segar dianggarkan kadarnya sebagaimana dianggarkan kadar tamar iaitu annaf. Oleh itu zakat anggur dikeluarkan setelah ia kering, iaitu menjadi kismis ataupun zabib. Dan zakat kurma annakhlu dikeluarkan setelah ia kering menjadi tamar. Sementara zakat tanam-tanaman gula adalah apabila diperoleh hasilnya setelah dibersihkan daripada kulitnya dan lain-lain. Kalau jagung tu kita dah buang, dah asingkan tangkai dia, dah buang apa-apa daun yang tak diperlukan, dah bersih, barulah kita kira zakat dia. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa atu haqqahu yawma hasadih, yang bermaksud dan keluarkanlah haknya iaitu zakatnya pada hari memetik atau menuainya. Pada hari menuai. Menjual buah-buahan dan tanaman setelah wajib zakat. Buah-buahan atau tanaman yang dijual setelah wajib zakatnya tidak sah pada kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali kesemuanya telah dianggarkan mengikut kadar kismis atau tamar pada buah-buahan dan bijirin yang bersih pada tanaman. Hal ini adalah sebagai jaminan bagi pemiliknya mengeluarkan kadar zakat yang wajib atasnya.
tak boleh jual dulu. Kena asingkan dulu zakatnya. Begitu juga dengan perbuatan yang lain seperti makan buah-buahan atau tanam-tanaman tersebut, menghadiahkan atau merosakkannya, hendaklah diganti kadar zakatnya sebanyak yang telah digunakan. Perbuatan ini adalah berdosa sekiranya diketahui haramnya. Dia dah petik Datuk Yassin. Tiba-tiba dia terasa nak bagi sedekah. Dia sedekah kat orang. Lepas tu baru dikira kadar zakat, maka ini haram. Kalau nak sedekah setelah diasingkan zakatnya, kita sedekah daripada yang hak kita, bukan yang ambil pada yang zakat. Kalau kita katakan kadar zakatnya ialah 180 kilo, kita dapat 120 kilo. Kita dapat 200 kilo. 20 kilo kita pergi sedekah. 180 kilo baru kita kira zakat dia. Macam tu haram. Kalau kita dapat 200 kilo, daripada 200 kilo tu kira zakat dia. Asingkan dulu yang mana zakat. Yang lebih tu kalau kita nak sedekah, kita ambil yang bahagian kita. Kan biasa kan, orang kampung bila dapat hasil, tanda bersyukur, ada sedekah, bagi kat masjid sikit pisang untuk. Maksud saya pisang. Bila tanam buah naga, tak ada pula hantar ke masjid. Kan? Tanam apple ke? Kampung biasa pisang kan? Ha? Apple pun biasa. Biasa pisang. Pisang senang ditanam. Kan? Tak perlu buka belajar, kita tahu ke? Itu sebab kena belajar. Kalau ialah benda yang dah lepas-lepas lah, nak buat macam ni, minta ampun je lah. Kalau kita boleh, kalau kita tahu dan kita boleh anggarkan kadar je, kita nak tolong bayarkan, boleh juga. Sebab itu dikira hutang. Zakat ni benda wajib. Kalau kita tak tunaikan, dikira hutang. Kita kena tunaikan. Apa dia? Memang dia dapat 30 kan, 300. Habis saya pun macam beras ataupun padi. Itu memang daripada dulu orang semua faham. Dia macam tanam-tanaman yang lain. Sekarang ni dah macam-macam. Mangga lah, mangga montel lah. Kan? Semua tu kena zakat. Pisang montel. Sebab saya tengok mangga tu montel. Mangga dilai kat Melaka ni kan. Jadi apa juga jenis tanaman kena zakat. Oleh itu, pemerintah digalakkan menghantar pegawainya membuat penilaian pada buah-buahan dan tanam-tanaman apabila wajib zakatnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Attab yang lalu. Baitul Mal ataupun amil zakat ataupun pegawai Baitul Mal, dia kena waktu menuai itu dia kena datang, dia kena buat anggaran. Nombor penilaian. Namun begitu, jika pemerintah tidak berbuat demikian, pemilik bolehlah merujuk kepada dua orang yang adil dan mahir untuk membuat penilaian hasil yang diperolehi dan kadar wajib zakatnya. Oleh itu, bolehlah dia menggunakan hasil tersebut. Kena tanya kepada orang yang mahir. Sebab tu hukum fiqah ni semua orang kena belajar. Kan? Walaupun sekarang ni kita tak bercucuk tanam, tapi oleh kerana dia melibatkan hukum, kita kena belajar, kena tahu. Tidak-tidak pun
kita dah belajar, kita tak hafal. Bila orang tanya, buka kitab. Kan? Ada juga orang kampung kita ni yang bercucuk tanam kan, tanam cili. Kan? Tanam cili, tanam serai. Tanam apa lagi? Buah temikai. Mengeluarkan zakat dengan nilai sebagai ganti harta. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa zakat yang wajib dikeluarkan bagi ternakan ialah binatang itu sendiri, seperti yang telah ditetapkan oleh syarak pada setiap bilangan yang dimiliki. Zakat adalah hak Allah Ta'ala yang diagih-agihkan kepada penerimanya yang berhak, selagi syarak meletakkan hak tersebut sebagaimana yang ditetapkan, tidaklah harus sesiapa pun menukarkannya dengan yang lain. Oleh itu, zakat ternakan wajib dikeluarkan binatang ternakan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang lalu. Kita dah bincangkan . Dan tidak harus mengeluarkan zakatnya dengan nilai binatang berkenaan. Hal ini termasuk zakat buah-buahan dan tanam-tanaman kerana syarak telah menetapkan hak atau kadar zakat yang perlu dikeluarkan sebagaimana hadis yang lalu. Maknanya zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hendaklah dikeluarkan dengan buah-buahan ataupun tanam-tanaman tersebut. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah keadaan yang penting, hal ini dikecualikan. Kacawali. Contohnya, seorang yang memiliki 5 ekor unta wajib mengeluarkan zakat seekor kambing, namun kambing yang dicari tidak diperoleh. Sedangkan fakir miskin akan kesusahan untuk menunggu sehingga kambing tersebut didapati. Cari-cari kambing tak ada. Tak ada orang bela kambing nak beli. Ada kambing orang tak nak jual. Sedangkan fakir miskin dah tunggu. Dalam keadaan ini, sekiranya pemilik harta enggan menunaikan zakat yang wajib dan mendiamkannya, pemerintah bolehlah mengambil zakat tersebut daripada harta lain yang dimilikinya. Mana pemerintah berhak ambil. Kalau dia bagi alasan, macam mana? Saya ada 5 ekor unta, saya wajib keluarkan zakat seekor kambing. Tapi kambing tak ada. Bagi alasan. Tak ada kat kampung dia, dia tak cari kampung sebelah. Saja buat alasan. Jadi pemerintah berhak untuk ambil mana-mana harta dia selain pada unta tu yang sama nilai dengan seekor kambing. Genap setahun dan cukup nisab bagi harta bagi harta perniagaan dan kadar wajib zakatnya. Zakat harta dan zakat perniagaan haulnya ialah genap setahun. Itu juga dengan zakat binatang. Tapi tanam-tanaman haulnya ialah mengikut musim tuayan. Telah dinyatakan bahawa harta atau barang perniagaan ialah sebarang barangan yang ditukar ganti untuk tujuan mendapat keuntungan. Justru setiap barangan yang diniagakan oleh seseorang wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat yang tertentu, sama ada barangan tersebut daripada jenis yang wajib zakat seperti emas, perak, bijirin, buah-buahan dan binatang ternakan, atau jenis yang lain seperti kain, barang-barang perusahaan, hartanah, saham dan sebagainya. Jadi apa jua jenis perniagaan yang kita niagakan, tak kiralah barang apa pun, maka wajiblah kita keluarkan zakat. Kecuali zakat perniagaan kecuali emas, perak, bijirin, buah-buahan dan binatang ternakan atau jenis yang lain
Mana perniagaan selain daripada emas, perak, bijirin, buah-buahan dan binatang diikut zakat perniagaan. Tapi benda-benda yang yang disebutkan tadi dia ada kiraan dia sendiri. Emas dan perak lain kiraan zakat dia. Bijirin, tanam-tanaman lain kiraan dia. Binatang ternakan ada kiraan yang yang tersendiri. Jadi selain daripada itu, sama ada jenis kain, barang-barang perusahaan, hartanah, saham dan sebagainya, keluarkanlah zakat, zakat perniagaan. Sayugia difahami, barang-barang perniagaan adalah dianggap sama dengan emas dan perak dari segi nisab, haul dan kadar wajib zakatnya. Justru ia hendaklah dinilai dengan mata wang yang lazim digunakan. Jika nilainya mencapai 96 gram emas atau 200 dirham perak, wajiblah dikeluarkan zakatnya. Jadi maknanya barang-barang perniagaan ataupun zakat perniagaan, zakatnya sama dengan zakat emas dan perak. Peniaga boleh memilih sama ada menilai barangan dengan emas atau perak, kecuali jika dia membeli barangan tersebut dengan satu daripadanya, maka dia wajib menilai menilai dengan dengannya. Kalau dia beli barang tu dengan duit, macam kita dah guna mata wang duit, maka kita boleh keluarkan zakat dengan emas. Faham eh? Kita nilaikan dengan emas. Tapi kalau barang-barang perniagaan tu kita beli dengan emas, kita gunakan wang emas, dinar kata contoh. Kan? Macam negeri Kelantan dia ada dinar, dinar Kelantan, dinar. Maka dia tak boleh keluarkan zakat dengan emas. Dia kena nilaikan dengan dengan duit. Cukup nisab barang-barang perniagaan dikira apabila genap setahun dari mula berniaga. Jika tidak, jika ia tidak disyaratkan ketika mula berniaga atau berkekalan demikian sepanjang setahun tersebut. Oleh itu, genap setahun dalam zakat perniagaan bermaksud berlalu setahun qamariyah pemilikan barangan tersebut dengan niat berniaga. Namun jika pemilikan barang-barang tersebut dengan mata wang yang cukup nisab atau lebih, maka permulaan haulnya dikira dari tarikh pemilikan nisab mata wang. Namun jika pemilikan barang-barang tersebut dengan mata wang yang cukup nisab atau lebih, maka permulaan haulnya dikira dari tarikh pemilikan nisab mata wang untuk membeli barang-barang perniagaan berkenaan. Berdasarkan kaedah tersebut, seseorang peniaga hendaklah mengasingkan semua harta yang di, yang diniagakannya dan menilainya dengan emas dan perak. Apabila cukup nisab zakatnya, hendaklah dikeluarkan sebanyak 1/40 tahun qamariyah. Tahun qamariyah maknanya tahun tahun hijri tahun hijri. Apa dia? Nah, itu sebab kita kena tahu. Kita kena tahu. Sebab ada ada beza antara tahun qamari dengan tahun syamsi. Cukai pendapatan tak diikut pemerintah. Zakat pendapatan. Dia dia kira daripada kalender yang digunakan oleh kerajaan, kalender Masihi. Tapi dalam zakat, zakat itu cukai pendapatan tu itu hak hak negara. Tapi zakat ni hak agama. Hak, hak agama kena ikut ketetapan hukum syarak. Macam mana? Ikut undang putih lah. Kena undang putih lah. Itu kalau zakat, itu kalau cukai, itu kalau cukai. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan pun dia ikut tahun Masihi.
Dia ikut tahun Masihi. Yelah, kain kambing pun. Sebab tu, akak dia tak kita boleh ikut pula Islam. Awak tahu tak yang awak kes kalau kalau ikut ketetapan hukum syarak yang ditetapkan oleh syarak kena ikut kalender dengan Islam tahun Qamari jadi kita sendiri kena tahu waktu bila kita kena keluar zakat. Kita kira sendirilah. Kita kena ada kalender Islam. Kita keluar tahun lepas. Katakan tahun lepas kan. Tahun ni belum keluar lagi. Tahun lepas kita keluar bulan berapa? Bulan Safar ke? Bulan Muharram ke? Kita tengok bulan Safar ataupun bulan Muharram yang berikutnya bila? Dah cukup setahun bulan, dah cukup setahun kalender Qamari itu baru kita keluarkan zakat. Faham? Kalau daripada bulan Muharram tahun lepas, mana bulan Muharram tahun ni baru kita keluarkan zakat, zakat pendapatan. Tapi sekarang ni sistem kerajaan dia tolak, tolak gaji kan. Itu kita serahkan pada pihak pihak pemerintah lah macam mana cara dia nak nak melaksanakan benda tu. Mereka ada pakar. Kalau dia tetapkan macam tu, kita ikutlah. Maksudnya pemerintah, walaupun zakat ni sebenarnya bukan tanggungjawab pemerintah, tetapi kalau pemerintah tak melaksanakan, susah juga kita nak nak tunaikan. Ini tanggungjawab agama. Jadi bila pemerintah dah melaksanakannya, maka kita ikutlah ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa dia? Macam mana? Dia cerita pasal apa? Zakat pendapatan? Apa yang tak puas hati tu? Zakat, okey. Baru saya faham. Macam suami Kak Ha, dia kerja swasta. Jadi dia bayar sendiri. Tak. Dia buat potongan gaji. Potongan gaji. Potongan gaji. Jadi cukup tahun, awal tahun, kita pergi bayar zakat dulu. Bayar zakat dulu dari dari pendapatan tu yang dia dah potong. Dia tolak zakat. Dia tolak zakat. Maksudnya kita pergi bayar zakat dulu, Ustaz. Betul, saya faham. Jadi maknanya zakat tu bayar sendiri. Bayar sendiri dulu tolak daripada macam kaki tangan kerajaan, dia dia potonglah melalui potongan gaji. Jadi kita tak ada pening-pening. Kita tak ada pening-pening nak kira, tak ada pening-pening bila nak bayar. Kan? Macam kerja swasta ni kena bayar sendiri kan. Kena bayar sendiri kan. Bayar setahun sekali. Bayar zakat ni. Zakat pendapatan. Setahun sekali, awal tahun. Jadi daripada yang dia sudah siap untuk tu, dia dah pulang dekat income tax macam tu, kita pilih dekat income tax balik lah. Yelah, income tax tu tak apalah. Dia cerita zakat tu. Maksudnya bayar, bayar setahun sekali. Bayar setahun sekali, bayar sendiri lah. Bayar dekat mana? Ustaz zakat. Dia orang yang buat pengiraan. Kira sendiri. Kira sendiri. Dia tolak ni macam kira. Macam mana? Dia macam kira. Macam apa yang kantek kira. Macam tu juga kira. Tapi dia masukkan ke keluarga lah. Untuk bagi mak bapak. Bagi bagi anak apa. Memang macam kita bayar dekat pegawai pusat zakat tu. Dia tak kira semula. Ke dia terima je. Dia kira orang ni. Dia korang kan. Ini siapa yang bayar zakat ni? Kira, kita kira tadi, tapi sejauh lah. Sebab kita dah tahu.
mana pegawai tu pun dia akan kira semula lah. Mana tu terserah lah pada pihak pemerintah kan. Sahagia dia beri perhatian kepada perkara yang berikut ketika membuat pengasingan dan penilaian. Ini perkara-perkara yang kita kena ambil berat masa buat pengasingan dan pengiraan Yang pertama, barang-barang perniagaan yang wajib dinilai tidak termasuk perabot dan peralatan yang terdapat di dalam kedai untuk keperluan dan bukan untuk dijual. Barang-barang tersebut tidak wajib zakat setinggi mana pun nilainya. Akuarium yang ada dalam kedai tu, itu tak payahlah kira. Walaupun akuarium tu harganya RM15,000. Pernah tengok akuarium harga RM15,000? Nak menangis saya tengok RM15,000. Betul lah ada kan? Saya pergi kedai akuarium tengok. Ikan dalam tu RM30,000. Bukan, akuarium tu je. Akuarium dengan sistem dia apa semua tu. Untuk jual lah. Untuk ikan je lah. Perhiasan. Kita jual perabot jati. Tapi kita nak kasih kedai kita nampak menarik, kita letak akuarium. Kan ada orang buat macam tu. Kan letak akuarium lah. Kan? Kita jual perabot jati contoh. Mana kira zakat tu dikira daripada perabot jati yang kita jual, bukan yang kita guna dalam kedai. Faham eh? Yang dimasukkan dalam barang dagangan. Ada juga perabot jati, kita jual perabot jati, tapi ada juga yang perabot jati tu yang kita gunakan untuk almari letak file lah, kita sendiri duduk dekat ofis kita, maka itu tak dikira. Walaupun mahal. Letak dah banyak ofis kau. Letak banyak dekat ofis. Tak payah bayar zakat. Kan? Nanti lebih banyak barang dalam ofis daripada dalam kedai. Nak mengelak ni. Ini Allah Ta'ala tahu. Jadi pengasingan tu kena buat dengan betul, kena teliti . Yang kedua, termasuk dalam harta perniagaan yang wajib dinilai ialah semua modal dan keuntungannya. Setelah dicampurkan barulah dikeluarkan zakatnya. Jika memulakan perniagaan dengan modal 1,000 lira Syria dan meningkat sehingga 5,000 lira pada akhir tahun, maka zakat wajib dikira daripada kesemuanya. Mana kalau modal 1,000 lira, hujung tahun dapat 5,000 lira, maknanya untung berapa? 4,000 lira. Itu contoh lah Contoh. Kalau ringgit lah. Baik, perkara yang wajib dikeluarkan pada zakat perniagaan. Sikit lagi Sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa apabila berlaku setahun tempoh perniagaan, barang-barang perniagaan hendaklah dinilai dengan mata wang yang lazim digunakan, dan apabila nilainya mencapai nisab emas ataupun perak, wajib dikeluarkan zakatnya dengan kadar 2.5% ataupun 1/40. Persoalannya, adakah kadar tersebut diambil daripada barang-barang perniagaan yang dinilai ataupun daripada nilai harganya? Kita nak ambil pada barang perniagaan tu sendiri ke, ataupun kita nak nilaikan dengan satu nilai, kita bayar dengan duit? Terdapat tiga pandangan dalam perkara ni. Ada tiga pandangan. Yang pertama, wajib mengeluarkan zakat daripada nilai barang-barang perniagaan dan tidak sah mengeluarkan barang-barang tersebut sebagai zakatnya. Ini barang perniagaan. Kita jual perabot jati, nak bayar zakat, kita bayar dengan perabot jati tu. Kita keluarkan berapa set kan, kita kira nilai dia. Kalau dalam zakat perniagaan, itu tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Ini adalah kerana kecuali setelah diniatkan berniaga. Oleh itu, zakatnya adalah berdasarkan kepada nilai harganya dan wajib dikeluarkan daripada nilai tersebut. Pendapat ini adalah yang paling sahih, yang menjadi amalan dan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Asal barang tu bukanlah barang yang wajib dikeluarkan zakat. Contoh almari, kan? Almari jati.
Ada ke kat almari? Tak ada. Tapi bila masuk dalam kedai dengan tujuan untuk jual ataupun diniagakan, maka ketika itu barulah diwajibkan zakatnya kerana perniagaan. Jadi ia dinilaikan berdasarkan pada nilai perniagaan. Apa dia? Kalau tak laku, nilai kena berapa yang laku. Katakan yang tadi, modal 1,000 lirah. Kan? Katakan, okay, modal $1,000 Amerika, contoh. Samaan dengan 3,000 lebih duit Malaysia. Kita modal. Di ujung tahun, kita dapat duit $5,000. $5,000 Amerika. Tapi ada barang lagi dalam kedai yang dikira daripada duit yang kita dapat tu, bukan barang dalam dalam kedai. Ya, nanti kita tengok, nanti kita tengok. Jadi itu pendapat yang pertama, iaitu zakat tu dikeluarkan berdasarkan pada nilai barang-barang, bukan barang-barang itu sendiri dikeluarkan zakat. Pendapat yang kedua, zakat wajib dikeluarkan daripada barang-barang perniagaan itu sendiri dan tidak sah dengan nilai harganya kerana barang-barang perniagaan tersebut merupakan sebab wajib zakat. Pendapat yang kedua pula kata wajib bayar zakat dengan barang itu sendiri. Pendapat yang ketiga, diberi pilihan sama ada zakat diambil daripada barang-barang perniagaan atau daripada nilai harganya kerana kedua-duanya adalah berkaitan dengan zakat dan menjadi sebab wajibnya zakat. Tetapi dalam tiga-tiga pandangan ini, pandangan pertama yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Baik, perhatian. Apabila zakat harus dikeluarkan daripada barang-barang perniagaan, ia wajib dikeluarkan 2.5% daripada setiap jenis barangan yang dimiliki. Tidak sah mengeluarkan zakat, tidak sah mengeluarkan kadar zakat yang wajib bagi satu jenis barangan dengan nilaian jenis barang yang lain. Kalau jenis, kalau barang tu dinilai dengan barang tu, jangan nilaikan dengan barang lain. Begitu juga kadar yang wajib zakat bagi setiap jenis wajib diambil daripada kumpulan harga pertengahan. Tidak sah mengeluarkan kadar tersebut daripada kumpulan harga yang termurah, barang yang rosak, tidak laku dan sebagainya. Maksudnya barang laku, barang yang rosak tidak tidak termasuk dalam kiraan zakat. Apa maksud harga pertengahan? Ada barang yang kita jual dengan harga yang murah dan ada kalanya kita dapat jual dengan harga yang tinggi. Kan? Macam pasar raya pun ada masanya buat sale. Sale 70%. Kan? Jadi dah kurang. Kalau tak sale tu, dia jual dengan harga biasa. Jadi dikira, zakat tu dikira dengan harga pertengahan. Baik, itu zakat bagi zakat bagi harta perniagaan. Boleh lagi? Kita nak sambung ke depan. Sikit lagi, kita habiskan sikit lagi. Baik, nisab, makdan dan rikas dan perkara yang berkaitan, perkara wajib yang berkaitan dengannya. Dalam pelajaran yang lepas kita dah bincang apa itu makdan dan apa itu rikas. Makdan, nisab makdan adalah sama dengan nisab emas dan perak, tetapi ia tidak disyaratkan genap setahun. Malah zakatnya wajib sebaik-baik saja ia dikeluarkan. Makdan ni apa? Makdan ni apa? Bahan galian yang berharga, emas mentah, perak. Tak payah tunggu setahun. Bila dah jumpa je,
Kita dah nilaikan, maka terus keluarkan zakat. Harta karun tu rikas. Madan ni bahan galian yang mentah, emas mentah, perak, dan apa-apa yang berharga, bahan galian. Apabila seseorang mengeluarkan emas atau perak daripada lombongnya dan ia mencapai nisab, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya dengan kadar 1/40 bersamaan 2.5% daripada keseluruhan hasil yang didapatinya. Terus keluar, jangan tunggu setahun. Itu bagi mandan, bahan galian mentah. Rikas, nisab rikas juga sama dengan nisab emas dan perak dan tidak disyaratkan berlalu tempoh setahun, mana wajib dikeluarkan zakatnya segera. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/5 bersamaan 20% daripada hasil keseluruhannya. Zakat rikas. Harta karun. Jumpa harta karun, terus kita kira dia punya nasab dia macam mana yang kita dah memanglah banyak sebab kita tak ada modal apa. Jumpa harta karun, kan? 20% daripada nilai keseluruhannya. Hal ini berdasarkan hadis Al-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fir rikazi al-khumus, yang bermaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dan pada harta rikaz wajib zakatnya 1/5. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pada hadis yang ke 1428 dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim dalam hadis yang ke 1710 dalam Sahih Muslim. Hukum rikaz berbeza dengan harta zakat yang lain kerana cara pemilikannya tanpa bebanan dan susah payah. Dia tak payah susah. Macam emas mentah ni, dia ada proses dia. Nak mendulang dia lagi, kan? Lepas tu nak asingkan, ada yang bakar dulu, dia ada banyak proses. Sedangkan harta karun ni tak payah proses apa, kau bersihin aja pada tanah, kan, dah boleh terus jual. Oleh itu hak orang fakir lebih banyak padanya. Orang fakir, bukan orang kafir. Dia salah cetak lah tu. Salah. Betul kan? Orang fakir. Sebab apa? Dalam setiap harta yang kita miliki ada hak orang fakir. Hakul lisa'ili wal mahrum. Hak orang fakir, bukan orang kafir. Salah je. Begitu juga haul, tidak disyaratkan pada madan dan rikas kerana kedua-duanya dikeluarkan daripada bumi sebagai mana tanam-tanaman. Oleh itu zakatnya diambil segera sebaik-baik sahaja mendapat hasilnya, sebagaimana zakat tanam-tanaman selepas dipilih dan dibersihkan daripada benda-benda yang bercampur aduk dengannya. Jadi jangan bagi alasan. Kita tunggu dah dulu setahun. Dia laburkan dulu. Labur, cukup setahun lebur. Jumpa je terus keluarkan zakat. Boleh? Okay, tajuk seterusnya insyaAllah kita sambung minggu depan. Berkenaan dengan zakat harta bercampur. Yang zakat rawatan, kita gaji bersih macam buat orang juga, atau kalau macam dekat dalam keadaan kita pinjaman kereta rumah, atau dia nak yang rawatan kita, kira sekolah apa, cara kiraan dia sama juga dengan
cukai pendapatan kan? Cukai pendapatan macam mana cara dia kira? Dia tolak tanggungan kan? Dia tolak tanggungan. Mana-mana ada perkara-perkara lagi yang ditolak. Contoh macam kalau kaki tangan Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu ni, kalau dia ada beli buku, beli laptop, dia ditolak daripada cukai pendapatan. Jadi begitu juga dengan zakat pendapatan. Cara tindakannya hampir sama. Jadi kita tak payah pening-pening dia, dia ada pegawai tu. Dia dia yang nak duit kita, biar dia dia kira sendiri. Kita tak payah. Kalau orang yang gunakan kaedah potongan gaji, dia ambil bulan-bulan kan? Nah, ikut dia lah macam mana dia nak kira. Ada soalan ni? Yang tadi yang Ustaz tu yang berpuhan tadi, bila kita nak bayar zakat, dia pakai yang kelima syariah tu, bayar, bayar pakai berpuhan juga zakat. Dia tak boleh tukar dengan duit. Boleh, boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau macam kita jual untuk sawit, jual untuk sawit ya? Tadi kita nak pergi untuk office pin. Kita bukan bagi pada orang miskin terus, bagi pada amil ataupun pegawai pegawai zakat. Okay, sepatutnya pegawai zakat api ambil orang miskin. Sepatutnya begitulah. Kan dia sebut dalam kitab ni tadi, waktu menuai tu, waktu kita kutip hasil tu, mesti ada pegawai ataupun wakil daripada pihak zakat. Dia nilai guna diambil. Jadi dah tak terus saja. Ha, dia kata, dalam kitab ni sebut tadi, kalau tak ada macam mana tu? Kena cek orang. Orang yang mahir. Mahir dah ada lah. Habis dia nak buat apa dengan dengan hasil zakat tu? Ha, tu kita kena bincang lah. Kita kena bincang dengan pusat zakat. Macam mana nak buat? Sebelum musim menuai ataupun musim kita memetik hasil, pergi pusat zakat dulu. Bincang dengan pegawai dia. Nak buat macam mana? Tapi kalau ikut, kalau sawit ni memang cukup awal. Memang ni lah, 3 minggu sekali je. Memang dia kira-kira memang cukup awal lah. Cukup dia punya nisab lah. Kadar dia. Memang cukup. Kalau 810 kilo, biasa dia satu tan lebih. Biasanya kalau sana 2 ekar pun dah boleh dapat lebih daripada 1,000 kilo kata. Satu tan lebih lah. Jadi bincang dengan pegawai kaca. Kadang-kadang dia tak tahu kan? Dia tak tahu siapa yang tanam sawit. Jadi kita lah yang pergi berjumpa dengan pegawai. Ada soalan lagi? Tanaman berkelompok. Dia zakat ni antara syarat dia pada harta yang dimiliki oleh individu milkutam, pemilikan sepenuhnya kita seorang punya. Kalau kita punya tu tak cukup, tak cukup kadar, tak cukup nisab dia, maka tak bayarlah. Kita tanam secara berkelompok tu untuk menjimatkan kos kan, kos nak beli bahan-bahan dia, kos baja dan sebagainya, kos pengurusan dan sebagainya. Tapi kalau hasil yang kita dapat tu cukup, maka kita keluarkanlah bahagian kita. Kita jangan kita tak boleh keluarkan zakat orang punya kan. Dia jual sekali kan,
Tapi kan dia kira orang ni berapa. Katakanlah contoh macam tanaman berpompok mangga dilai. Contoh mangga dilai. Kan? Orang ni berapa pokok, orang ni berapa pokok, orang ni berapa pokok. Tapi dia kumpul dengan sekali. Tapi setiap orang dicatat, orang ni berapa kilo dia punya. Orang ni berapa kilo. Kira yang itulah. Kira daripada yang kita punya. Kalau kita punya tak cukup, tak payahlah. Kalau campur banyak ni mana banyak. Kata yang 180 kilo. Nisab bagi keluarkan zakat tanaman. Yang kita dapat 100 kilo. Jadi tak payah keluarkan zakat. Tapi kalau campur 10 orang memanglah banyak. 10 orang jadi 1000 kilo. 1000 kilo tu 10 orang. Kan? Zakat ni hak individu. Ha. Individu. Kalau kambing orang kita tak payah keluar zakat. Tak macam lagi kelompok lagi. Ya macam contoh macam kelompok juga. Ada juga orang bela kambing berkelompok. Kan? Tak betul dibayar. Ada juga orang bela ikan keli secara berkelompok contoh. Satu tempat kan. Dia bela satu tempat tapi orang ni berapa ekor, orang ni berapa ekor, orang ni berapa ekor. Jadi kira yang kita punya lah yang kita zakat. Yang orang punya kita tak payah kira. Nak tolong kirakan duit dia boleh lah. Kan? Kau dapat berapa tu? Aku dapat banyak. Kita tolong kirakan. Ha. Nak tolong kirakan orang punya boleh. Ada soalan lagi? Tak ada? Sebab kalau tadi kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi hadhihi al-amanah wa qina adhaban an-nar. Ajanna min al-amanah wa qina adhaban an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.